الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير، رب تمن بخير، رب تمن بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. اللهم يجمع بيننا وإليه المصير. افأتوا بغضبك بلا إله إلا الله واستجلبت برضاك بلا إله إلا الله واستيقظت على إجري منك بلا إله إلا الله ثم أما بعد. Yang dikasihi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fadli bin Hashim, sahabat ana merakap Adun Pantai Merdeka dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, tidak lupa kepada masyayikh, guru-guru, anak-anak dan seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada pagi yang mulia ini melaksanakan tuntutan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan semestinya kepada setiap individu muslim, sama ada muslimin dan muslimat. Maka alhamdulillah, dengan ilmu inilah yang kita dapat melayari kehidupan kita di dunia yang sementara untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia itu di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang jahil agar ditempatkan di tempat yang dihina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tuntutan yang wajib kepada kita semua anak-anak dan muslimin muslimat sekalian, kita mesti bebaskan pemikiran kita ini daripada belenggu jahiliah. Kita takut bahawasanya ada-ada di sana nanti orang-orang yang melaksanakan tanggungjawab ataupun diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu terdiri daripada orang juhalah-juhalah. Maka kesesatan-kesesatan itu akan berlaku. Seperti mana disebut, idza wusida amrun ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Apabila diberi kekuasaan pemerintahan amanah kepada mereka yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran, maknanya rosak akan suatu organisasi, akan kerja dan sebagainya. Maka sudah pastilah maknanya menuntut ilmu itu wajib kepada kita semua supaya nak memastikan bahawasanya dunia ini berada di dalam paksi Allah Subhanahu wa taala, di bawah keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu 'ilma darajat. Sadaqallahu alazim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat di kalangan orang-orang yang beriman itu, dalam banyak-banyak orang beriman itu, siapa mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mempunyai ilmu pengetahuan, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini dinamakan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Maka berlomba-lombalah kamu, kita semua termasuk saya, fastabiqul khairat,
berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan-kebaikan, termasuk di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kalam pujangga ulama, walaupun disebut hadis adalah pujangga ulama, utlubul ilma walau bisin, menuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Menunjukkan bahawasanya kalau tak ada lagi ilmu yang ada dalam negara kita, perlu mungkin ada di sana luar negara ilmu kemahiran, ilmu yang bersifat ammah, ilmu yang bersifat fardu kifayah untuk kepentingan kepada dunia dan umat Islam, maka wajib di kalangan kita umat Islam pergi menuntut walaupun di jauh beribu batu sekalipun, untuk memberi kemenangan, memberi kebaikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak hadis-hadis menyebut macam mana orang yang keluar menuntut ilmu dan sehingga dia pulang ke rumahnya, jika dia mati di dalam perjalanan itu, matinya adalah syahid, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Maka sebab itu nawaitu lillahi azza wa jalla dalam jiwa kita, mabda'iyatan innamal a'malu binniyat, mulai dalam jiwa kita saat ini kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan ala jahrin, bukan ala qahrin, bukan kerana membangga-bangga, bukan nak menunjuk kita hebat, ala bi tariq riya', abi tariq sumah, bi tariq wujub, maknanya menyatakan bahawasanya aku ni hebat, aku pandai bercakap, aku pandai membahaskan satu isu-isu. Kalau dalam masyarakat pada hari ini, ikut mana pun orang kata, kena rujuk dengan saya. Bukan itu maknanya kita nak bebaskan pemikiran kita ini daripada belenggu jahiliah. Kerana di hadapan kita banyak jahiliah dari jahiliah yang bersemadi, yang berada, berakar umbi. Maka dengan ilmu itulah kita dapat menembang, mengorek, mencabut jahiliah itu, kita humbang ke jauh sana. Maka tempat-tempat, posisi-posisi utama dalam masyarakat, sama ada dalam negara, sama ada dalam organisasi, dalam persatuan, maka orang-orang yang berkelayakan mempunyai ilmu pengetahuan yang mesti berada di tempatnya, yang berada di paksinya. Kalau orang lain maknanya yang tidak mempunyai pengetahuan, maka kehancuran akan menimpa. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah, jikalau dipanjangkan umur, maknanya kita sama-sama akan membahas dan membaca sebuah kitab Asy-Syaikh Said Hawa, iaitu Al-Islam, insyaallah saya akan baca. Dan pada pagi ini sedikit pengupasan berkaitan dengan apa itu dasar tarbiyah Islamiah, dan sedikit berkaitan ciri-ciri generasi Al-Quran. Maka pertama yang saya nak menyebut bahawasanya tugas kita bukan saja untuk diri kita. Islah nafsak, ugd'u ghairak. Apakah tugas kita, tuan-tuan, hadirin hadirat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hadir, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah ini. Yang pertama, islah nafsaka. Maka hendaklah kita memperbetulkan diri kita. Tugas kita memperbetulkan kita, memperbetulkan diri kita. Kalau kita tak betul, kita berjalan timpang, kita kena betul, pastikan kita berjalan betul. Kalau akidah kita tak betul di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kena betulkan akidah kita. Jangan sesekali berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita tak betul, ibadah kita sengsang, ada penyamaran, ada merosakkan maknanya istilah ibadah di sisi Allah, pastinya hukum fuqaha kata, ulama fuqaha kata, ibadah kita tidak diterima oleh Allah, maka kita mesti maknanya menghadam, mendalami ilmu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala biar sempurna. Begitu juga ilmu yang bersifat akhlak, yang bersifat moral, spiritual, tasawuf, yang perlu kita hatam, kita mempelajari, kita kuasai,
Begitu juga ilmu-ilmu lain yang mungkin kita akan kupas nanti insya-Allah. Maka anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan islah nafsaka. Perbetulkan diri kamu. Perbetulkan diri saya yang bercakap ini dan tuan-tuan yang berada di hadapan. Ud'u ghairat. Adakah kita dapat ilmu pagi ini? Kita balik mana ke rumah, kita simpan mananya di dalam buku saja, letak di atas lemari. Kita jumpa kawan-kawan jiran-jiran kita, umpamanya maknanya melakukan kesilapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita kata tak apalah, nanti tunggu tamat pengajian kita nak tegur dia. Belum sampai masanya. Itu konsep tak betul. Konsep yang betul apa dia? Kita belajar, kita dakwah. Maknanya itu tau amani. Tau amani la yufariqu bainahuma. Kembar siam yang tidak boleh dipisah di antara keduanya. Apa tau aman? Kembar. Belajar sampai. Belajar dakwah. An-nahyu larang, al-amru suruh. Umpamanya suruh buat kebajikan, buat kebajikan, buat kebaikan. Pada masa yang sama, kena cegah kemungkaran, kena larang kemungkaran. Inilah yang dinamakan tau amani la yufariqu bainahuma. Dua kembar ini yang tidak boleh dipisahkan. Al-haqqu wal batil. Kebenaran dan kebatilan. Kebenaran ada kebatilan. Mana benar dan batil tidak boleh dipisahkan. Maknanya dua benda ni kena. Tapi data ilmu macam al-batil al-haq kena pisah. Pembetulan. Maksud saya tadi maknanya bila ada batil ada benar. Maknanya kena pisah keduanya. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka apa yang kita nak bicara pada pagi ini yang berkaitan dengan at-tarbiyatul islamiyah, iaitu membina jiwa kita, membina roh kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an yajtanibu ta'anit walqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibu taghut. Ini tugas rasul. Tugas rasul, peranan rasul, rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutuskan di kalangan umat-umat yang terdahulu akan seorang rasul. Tugas rasul apa dia? An ya'budullah, mengajak mereka. Kalau mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Taghut. Taghutnya apa dia? Ibadatul syaitaniyah. Para ulama sebut. Ma mana taghut? Ibadatul asnam. Menyembah perkara-perkara yang bersifat daripada syaitan. Menyembah satu perkara yang bersifat pemberhalaan. Ada berhala umpama. Taghut. Apa mana taghut? Pada para ulama menyebut bahawa termasuk Ibn Qasir. Melakukan satu perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk asyirku billah. Dalam kumpulan taghut juga. Dan menyebut bahwasanya kalimat taghut itu mengambil ideologi-ideologi ciptaan manusia supaya dijadikan dalam kehidupan harian mereka itu amalan-amalan harian. Percaya kepada ciptaan manusia. Percaya kepada pemikiran manusia melebihi kehendak Allah Subhanahu wa taala, menafikan hak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam taghut yang perlu orang beriman memerangi perkara-perkara ini. Kita nak perang dengan apa? Nak perang dengan senjata? Bukan dengan senjata. Kita kena perang dengan ilmu pengetahuan. Kita perang dengan apa ini bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan. Kita jelaskan. Kita tazkiyah mereka. Kita betulkan. Tanziyah mereka, kita sucikan mereka supaya kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada tarbiyatul islamiyah. Tarbiyah ni apa dia tuan-tuan, puan-puan? Tarbiyah-tarbiyah ni. Lapangan saya tarbiyah. Mana nak mendidik manusia menjadi manusia. Manusia nak menjadi manusia. Daripada manusia yang tidak ada pakaian, ada pakaian. Contoh. Tarbiyah ni, secara asasnya seorang yang tidak ada sehelai benang yang ada di dalam tubuh dia. Dengan adanya tarbiyah, boleh menutupi tubuh dia. Sampailah di atas, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah ke bawah. Kalau muslimin menutupi aurat yang digariskan oleh hukum fiqah. Kalau muslimat menutupi syariat yang digariskan oleh hukum fiqah dan syarak. Tarbiyah itu sudut pemakaian, sudut akhlak, sudut pemikiran, sudut tindak tanduk dia, prinsip perjuangan dia. Tidak lari daripada masdar dan dasar yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tarbiyah Islamiyah adalah salah satu isi besar dan penting di dalam agama Islam. Ingat tu. Tarbiyah Islamiyah ni adalah satu perkara yang amat penting di dalam isi Islam itu sendiri. Dia adalah isi, bukan kulit. Isi dalam. Orang ada tarbiyah ni mana insya-Allah tak lari. Dia tak lari pada perjuangan. Bila dia berbaiat, insya-Allah dia tak lari. Kalau dalam organisasi dia, maknanya dia melaksanakan amanah menjaga organisasi yang dia masuk. Dia letakkan diri dia dalam parti politik umpamanya, dia tak lari sebab dia ada tarbiyah. Bagi mereka yang tidak ada tarbiyah, boleh dijual beli. Maka inilah yang perlu kita bina. Kita tanam, kita lahirkan generasi yang ada tarbiyah supaya mereka ini istiqamah di dalam perjuangan. Seperti mana disebut dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Masya-Allah. Di kalangan orang-orang yang mukmin itu ada juga dinamakan rijal. Ada rijal, mana lelaki. Tak semua orang lelaki itu dinamakan rijal. Orang perempuan ada rijal dia. Ada kelakian, kejituan jiwa dia. Siapa mereka ini? Siapa yang dinamakan rijal ini? Tentunya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaku ma alaih. Membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka saling menanti, menunggu untuk menunggu giliran meneruskan perjuangan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang gugur syahid. Ada tunggu, ada yang menunggu untuk syahid bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila. Maka inilah rijal yang lahir daripada madrasah tarbiyah ruhiyah wa jasadiyah. Mereka lahir dalam madrasah sekolah tarbiyah roh dan jasad yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kita dengar cerita berita macam mana dia masuk Islam di waktu usia 7 tahun, telah dididik, dibina rohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, mungkin sifat abqariyah, sifat dalaman yang ada dalam jiwa seseorang itu. Anugerah Allah Subhanahu wa taala hanya digilap saja. Maka Sayyidina Ali bila mendengar Muhammad Rasulullah ini sebagai rasul sepupu dia, dia terus pergi jumpanya Rasulullah. Ya Muhammad, uridul Islam. Uridul Islam. Masya-Allah. Lalu Rasulullah kata, wahai Ali, baliklah ke negara, ke balikkanlah ke rumah kamu minta izin dengan bapakmu. Sayyidina Ali pun balik pusing rumah. Patah balik jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, wahai Ali, kamu belum berjumpa dengan bapakmu, balik minta izin dulu. Terus Ali dengar kata Nabi, terus balik pusing rumah bapaknya.
jumpa balik terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Muhammad, uridul Islam. Tengoklah. Lalu Rasulullah kata, belum kamu jumpa lagi wahai Ali. Rasulullah kata, balik jumpa dengan bapak. Masya-Allah. Akhirnya kali ketiga Ali pun terus balik. Pusing, lalu sampai balik ke rumah bapak dia, terus berhenti seketika. Dia pandang rumah, tidak memandang wajah bapaknya. Allahu Akbar. Dan terus pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridul Islam ya Muhammad. Dia kata, uridul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam seketika. Selina Ali kata, ya Rasulullah, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aku, ingin menciptakan aku, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta izin pun kepada bapakku nak anak lelaki ataupun anak perempuan. Masya Allah. Lalu Nabi mendengar kata-kata Selina Ali ini, mana terpina. Allahu Akbar. Maka di waktu itu dia melafazkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tarbiyah langsung daripada Allah dan Rasul kepada jiwa seorang anak kecil ini, yang tidak mudah mana ni dijual beli, sehingga sanggup menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ketika mana macam mana Rasulullah nak awal hijrah itu, Sayyidina Ali sanggup menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Ali menjadi asbab kejayaan Nabi, maknanya untuk berhijrah ke Madinah. Abu Lahab maknanya dan Abu Jahal kuncu-kuncunya yang membuka tengok-tengok Sayyidina Ali. Kalau waktu itu mungkin dihunus langsung, mati Ali. Masya Allah. Buka dulu tengok-tengok Ali tak senyum. Masya Allah. Bukan Muhammad yang kami nak bunuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuannya dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tarbiyah ini adalah menjadi satu tugas yang paling utama kepada perutusan para rasul alaihimussalatu wassalam. Seperti mana yang disebut dalam surah Jumat ayat yang kedua, yang kita sering baca, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-'azim. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah Tuhan yang telah mengutuskan di dalam bangsa yang buta huruf, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bangsa Arab, seorang rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan mereka sendiri, untuk membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa mereka, yakni daripada kekotoran akidah dan jahiliyah, serta mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya telah berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah Ta'ala jelas. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluarkan manusia itu di belenggu jahiliyah, kesesatan, untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan muslimin, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, apa makna tarbiyah secara sudut bahasa pula? Kita mengaji ni, jadi boleh catik-catik. Nanti kertas ni kita letak stack, nanti kita bagi nanti. InsyaAllah. Tarbiyah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud iaitu pendidikan. Tarbiyah ni pendidikan. Pendidikan. Manakala orang yang mendidik pula dinamakan murabbi. Kita nak lahir murabbi banyak. Sekarang kurang murabbi.
Kita nak memberi pendidikan maknanya kepada generasi Al-Quran ini. Generasi Al-Quran dan hadis, umpamanya kita berada di Mahat Safwa ini. Kita nak lahirkan berapa banyak Al-Murabbi. Bukan Murabba. Murabba tahu kalau di Mesir, Murabba tu jam. Ambil roti, ambil Murabba, letak, tutup, makan. Tapi banyak pada hari ini orang jadi Murabba. Mudah dijual beli. Kita tak nak jadi Murabba, kita nak jadi Murabbi. Allahu Akbar. Maka asasnya dalam bahasa Arab, kita tengok perkataan tarbiyah itu keluar daripada mana? Tiga perkataan. Yaitu perkataan Rabba Yarbu. Rabba Yarbu yang bernama, yang bermakna nama yanmu. Rabba Yarbu nama yanmu, yaitu berkembang. Kena ingat. Kalau tarbiyah tu tak berkembang, duduk macam tu juga, itu bukan kejayaan tarbiyah. Orang duduk macam tu juga, daripada dia masuk maknanya kuku panjang dengan rambut panjang, dengan pakai tatu ala tatu, dengan kermanya bangle ada apa macam-macam tu. Lalu dia masuk duduk dengan kita, duduk macam tu juga, keluar pun macam tu juga. Itu bukan tarbiyah. Tempat tu tak tarbiyah. Dia masuk lalu dibersihkan. Umpamanya semalam, kemarin ada satu apa nama, di pusat rawatan pemulihan akhlak di kampung Haji Kudung. Masya Allah, saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok maknanya masuk dalam keadaan, subhanallah ni manusia, dengan kuku panjang, dengan ini dia punya cincin dia ni, terpaksa bawa pergi hospital, bombol terpaksa potong. Dengan berulat, dengan buai bernanah. Allahu Akbar. Dengan bertaitu, dengan mana rambut panjang, dengan macam-macam. Saya tengok, subhanallah. Tunggunya budak ni, mak bapak kat mana? Pertama tiba soalan, mak bapak pergi mana? Tak boleh tengok anak macam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makan dadahnya, dengan mungkin saya kira maknanya teruk, dengan pakaian rusuh, dengan apa busuk, dengan kalau tengok imej juga rambut panjang, dengan tak, bukan nak kata orang gila, tak gila, teruk. Jadi macam ini keadaan asal kita tengok kehidupan manusia awal dulu contoh. Maka bila datang Islam, berubah atau tidak. Maka bila bawa masuk pada kita, kita pasal proses asas luaran dulu. Bersih dia, mandi dia, potong kuku dia, cukur rambut dia, pakai pakaian baru pada dia. Image penampilan tu kena ubah. Rawat dia, pulih dia, baru kita isi. Isi rohani dia, isi sakafah dia, perkemah jasmani dia. Akhirnya dia mampu menjadi insan, dia sebut Rabbani. Itu kita sebut. Maka kita inilah kita nak lahir manusia. Mesti ada berkembang daripada dulu teruk, akhirnya dia masuk, dia keluar, Masya Allah, tak nampak dah. Hak dia masuk awal-awal dulu, Allahu Akbar. Orang tak tahu bahawasanya tu dia. Masya Allah. Ini makna tarbiyah di sudut bahasa. Rabba yarbu bimakna nama yanmu, iaitu berkembang. Yang keduanya iaitu Rabia Rabba. Rabia Rabba bimakna nasya'a wa tara'ra. Nasya'a wa tara'ra. Rabba Rabia Rabba. Rabia Rabba bimakna nasya'a wa tara'ra. Ha, tu dia. Apa makna wa tara'ra? Dia tumbuh. Kita ada benih. Ni benih belakang ni. Yang ada di dalam surau kita, markas kita ini, kelas kita, dewan kita, faah kita ini. Benih yang baik. Lalu kita tanam dia. Akhirnya cambah. Tumbuh. Alhamdulillah besar. Dan menghasilkan buah. Kalau kita niat nak keluar buah apa? Buah ceri. Kelak buah ceri. Kita tanam pokok durian. Durian apa? Musangking. Mesti keluar buah musangking. Dia tak pi buah durian kampung. Kalau keluar buah durian kampung, kita kena tebang. Sebab kita beli mahal. Contoh. Macam tu juga tarbiyah. Kita nak lahir insan Rabbaniyah.
insan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dinamakan rijal al murabitun, rijal yang terikat dengan hati, dengan Allah dan Rasul, yang berada di antara sempadan. Apa makna yang berada di antara sempadan? Yang sentiasa bersedia untuk menyahut seruan panggilan jihad, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Hanzalah yang kita ma'ruf, awal perkahwinan, malam perkahwinan dia, akhirnya disebut mana dia dapat seruan jihad, dia keluar medan perang dan syahid, tak sempat nak berjunub, nak mandi junub. Ini adalah dinamakan termasuk al-murabitun, orang yang hati mereka terikat, terawik dengan Allah wa Rasul, sanggup tinggal benda-benda yang ada di sisi dia. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya yang dinamakan perkataan dalam bahasa Arab, Rabba Rabba ya Rubbu. Rabba ya Rubbu bermakna aslahu, tawalla amrahu maknanya. Apa maknanya ialah? Yaitu sesuatu yang nak memperbaiki. Perkataan itu membawa masuk nak memperbaiki daripada perkataan tarbiyah itu, ataupun nak mengurus jiwa dia, ataupun tawalla nak memimpin diri dia. Dia nak memimpin, dia memimpin dan nak memimpin sama ada dirinya orang lain menjadi manusia, menepati ciri-ciri sifat-sifat yang ada, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk siddiq, amanah, tabligh, fatanah, yang kita nak letakkan di dalam dasar tarbiyah dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keduanya istilahnya, sudut istilah. Saya baca ringkas maknanya supaya kita faham. Nanti kita masuk kitab al-Islam insya-Allah. Tarbiyah merupakan satu proses mendidik seseorang dengan ilmu dan pemikiran Islam. Kena ingat. Kenapa perlu kepada tarbiyah? Kita faham maknanya di sudut pengertian Islam, istilah itu. Istilah itu syariat Allah Subhanahu wa taala, sisi pandangan para ulama dan syariat Islam itu sendiri. Mendidik seseorang dengan ilmu dari pemikiran Islam. Ilmu yang kita nak ambil itu daripada ahli fikir yang Islam, bukan ahli fikir yang non-Muslim, serta melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Maka tarbiyah bukan sekadar pada aspek teori ataupun pemikiran sahaja, tetapi turut merangkumi aspek amali, iaitu mengamal Islam secara sempurna, praktis. Maksudnya tarbiyah itu, iaitu tarbiyah Islamiah itu, kita ambil segala ilmu yang ada itu daripada seorang yang faham arti tarbiyah, yang pernah lahir dalam madrasah harakiyah, dalam madrasah harakah Islamiah, supaya dia dapat mempraktiskan dalam kehidupan hariannya secara praktikal, amali, sopan santun. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin anak-anak kita ada di Mesir, maknanya kita pernah pergi ke sana, ada sebuah gerakan Islam yang bernama Ikhwan Muslimun, yang tertubuh pada tahun 1928 oleh pimpinan Asyad Al-Iman Hasanul Banna. Dia telah menubuhkan gerakan Islam selepas tumbangnya Khalifah Osmaniyah Turki pada tahun 1924. 4 tahun selepas pada itu. Allahu Akbar. Lepas tahun, maknanya 4 tahun tumbang Khalifah Osmaniyah Turki, gerakan yang pertama di dalam dunia yang bernama Ikhwan Muslimun tertubuh pada tahun 1928. 4 tahun selepas pada itu. Maka gerakan ini tujuannya untuk meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah para ulama yang bersifat haraki, termasuk Asy-Syaikh Syekh Qutb Hasan Hudaybi, Ma'mum
Al-Imam Ma'mun, Mahdi Akif. Termasuk Qardawi, Al-Imam Qardawi. Fadhawa, Syekh Hussein Ramadan Al-Buti. Dan ramai-ramai lagi. Seluruh dunia. Rentetan-rentetan itu tertubuhlah pecahan balik. Bukan pecah, balik ke negara. Said Hawa kata, baliklah negara kamu masing-masing. Apabila berada satu ijtima' khas yang dilakukan di Ismailiyah pada masa itu, maka Said Hawa menyatakan, baliklah ke negara kamu masing-masing. Tubuhlah gerakan Islam seperti mana yang kami tubuh, ikhwan muslimun. Bersesuaian mahma takuna zuruf. Bersesuaian dengan situasi yang ada dalam negara kamu. Maka tertubuhlah Jamaat Islamiyah di Pakistan. Maka tertubuhlah FIS di Algeria. Maka tertubuhlah Masyumi di Indonesia. Maka tertubuhlah Fatih Refah di Turki. Maka tertubuhlah Hizbul Muslimun pada tahun 1951 di Gunung Semanggut. Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Maka ini benda yang perlu dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita supaya faham rentetan silsilah harakatul gerakan Islam yang ada dalam dunia ini. Maka inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka anak-anak, tuan-tuan, perempuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Abdul Halim Mahmud menyatakan bahawasanya uslub yang terbaik dalam proses berinteraksi dengan fitrah kemanusiaan dalam bentuk pengucapan secara langsung ataupun tidak langsung agar masyarakat dapat mengikutinya berdasarkan manhaj atau garis panduan dan wasilah-wasilah khusus yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghasilkan perubahan di dalam diri ke arah yang lebih baik. Ini pandangan yang disebut Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Baik. Maka tarbiyah ini yang kita nak sebut kepada kita semua, tarbiyah ini bukan saja yang bersifat lahiri. Tarbiyah ini bersifat merangkumi pembinaan. Bila kita start tarbiyah itu membina, kena bentuk, kena jalani, kena proses. Kalau macam kita ada tepung putih, kita kata kita nak buat cucuk kodok. Kita boleh cedok tepung tuih, apa nama, letak dalam kuali tak, tuan-tuan? Boleh jadi cucuk? Tak boleh jadi cucuk. Maka kita kena cari sumber dia. Macam mana nak hasilkan cucuk kodok pisang, umpamanya. Kalau kita nak cucuk kodok pisang. Kalau kita nak buat cucuk kodok ikan masin, ikan bilis, kena cari ikan bilis. Maka kita kena cari ayak. Kalau kita nak naikkan makna supaya kembang sikit, kena buah pada ibu dia. Buah apa lagi? Ibu. Buka soda apa? Kena bubuh. Secukup rasa. Tak lebih garam. Masin. Orang tak boleh terima. Ekstrim. Dan hidup kena. Itu termasuk tarbiyah tu. Awak is ekstrim ni. Telajak. Dia tak ikut manhaj tarbiyah. Kenapa manis sangat? Boleh kecil manis. Boleh potong kaki. Asyik sangat. Tak seimbang. Tak sekata. Tarbiyah tak lengkap. Tak ikut acuan manhaj yang digariskan. Panas-panas sendiri buat. Ini cerita bab cucuk kodok dengan tarbiyah. Maka kita masuk ayak tadi. Ayak putih bersih, bukan ayak kotor. Kalau kita ambil ayak kotor, maka apakah hasil? Cucuk tadi busuk. Tarbiyah tu busuk. Orang pun busuk. Ini nilai. Bandingan di antara mudah yang saya nak beritahu kepada kita semua. Akhirnya kita adun. Kita uli. Jangan pakai mesin pemutak. Kita pakai tangan. Berpeluh. Penat. Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Macam tu juga tarbiyah. Penat. Nak lahirkan orang ni penat. Kena sabar. Tak cukup lagi. Kena peram dulu. Adun lagi. Tak cukup bahan masuk lagi. Cukup-cukup isi. Gula mesti tua sudu. Jangan lebih. Lebih mana? Garam kena ujung sudu, umpamanya. Kena betul-betul. Kena ikut tajuk buku. Lailah pakar. Lailah mananya orang yang mursyid. Orang yang hebat.
sikit-sikit, ah, masa jadi Allahu Akbar. Itu tak semua orang ada kepakaran dan kehebatan itu maknanya. Maka inilah dia yang kita sebut akhirnya goreng. Goreng pula dengan api. Kalau kuat sangat, hangit sangat. Kena api yang lembut. Supaya dedek betul-betul. Ini nak cepat. Macam misi petostek. Nak jadi pelajar ni masuk, keluar jadi gini. Tak boleh. Mendidik manusia dia ada marahil. Ada pembentukan. Nak mendidik manusia ada tempat-tempat. Ada marhalah. Macam mana marhalah kehidupan kita manusia ini. Ditulis oleh Dr. Bidir Muhammad Bidir. Seorang guru saya, Dr. Profesor Bidir. Baru meninggal lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Mursyid saya. Dia menulis fi Nuzumul Quran. Dalam pembentukan manusia itu, dia ada beberapa marhalah. Yang pertama dinamakan marhalah tufulah. Nah, bentuk manusia itu bermula pada marhalah tufulah. Apa ada marhalah tufulah? Marhalah budak-budak. Marhalah tufulah. Marhalah tufulah itu pula ada tiga. Allahu Akbar. Qoblal wiladah. Sebelum lahir. Sebelum jadi budak. Sebelum tu kena ikhtar al-ab wal-um. Kena pilih mak bapak tu. Calon nak jadi, nak lahirkan anak tadi kena pilih mak bapak. Al-kufu'ah. Sama ada kufu ataupun tidak. Masya Allah. Tu nak lahir tu. Kemudian maknanya di samping sebelum tu pula. Sentiasa maknanya. Ha? Ambil daripada sumber anak tadi, calon tadi. Tengok pada keturunannya. Nasab dia. Ada gila tak gila. Penyakit tak penyakit. Ambil kira semua sebelum. Kepada ainda. Ketika mana nak hampir wiladah. Dia kena baca surah Maryam. Surah Yusuf. Benda-benda yang berkaitan macam nak memberi kekuatan kepada roh. Kena zikir selalu. Ini pengisian-pengisian perlu diberi kepada anak yang bakal dilahirkan. Kata Dr. Bidir, Mama Bidir. Selepas daripada wiladah. Samaituhu bi'ismun hasanah. Kena namakan dia dengan nama-nama yang baik. Dan nama yang pelik-pelik. Kena akikahkan dia. Kena azan dan komat dia. Ini diajar. Ini tarbiyah yang perlu kita faham. Lalu dia naik yang keduanya iaitu marhalah syabab. Marhalah pemuda. Macam mana kita nak mendidik pemuda ini menjadi pemuda jailul farid. Generasi yang terbaik. Generasi Al-Quran. Ada garis panduan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketiganya marhalah yang dinamakan marhalah syuyukh ataupun syuyukhah. Marhalah syuyukh macam saya lah. Ana masuk 50 ni, 60, 70 tak tahu. Berapa nak tempuh kita nak mengakhiri kehidupan kita. Marhalah ni pun kena ditarbiah. Jangan kata tak payah tarbiah, kena tarbiah. Kena hadir rumah Allah. Kena yakin bahawa saya mati, maut itu pasti. Mati bila-bila akan datang menjemput kita. Kita kena dengar pandangan Sayyidina Ali kalau karamallahu wajhah. Isti'dad li yaumir rahil. Kena bersedia hari yang orang nak usung kita pergi ke kubur. Apakah persiapan-persiapan kita? Hati kita mesti lekat dengan rumah Allah. Hadir majalisil ilm. Kalau kita tengok as-sayyid ulama yang hebat as-syahid Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, bila dia mendengar ada kuliah-kuliah agama yang didatangkan ulama-ulama yang luar daripada syariah, dia datang mendengar. Kadang-kadang duduk di belakang ulama taraf mufti, masya-Allah, zuhud, wara. Maka sebab itu apa yang kita nak lahirkan orang yang keluar dalam madrasah tarbiyah diibaratkan seperti mana resam padi. Lagi alim, lagi tunduk padi tadi. Lagi alim, lagi tunduk padi tadi. Padi itu tunduk menyembah bumi. Bukan nak cerita dia tak laku, tetapi dia rasa malu di sisi Allah. Kalau nak hitung ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita celupkan jari kita setitis itu
yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu tak mungkin kita nak menyingkap rahsia-rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang masuk dalam madrasah tarbiyah tidak akan merasai dia hebat. Dia mantap bila-bila masa dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika berada di dalam harakat Islamiah, bukan nak buat mak bapak dia punya. Kalau satu masa dia dihentikan, akan dihentikan. Tengok macam mana peristiwa Khalid Al-Walid. Oh, Saidina Umar ambil Khalid Al-Walid buat balik. Tak lari dalam medan perjuangan walaupun satu inci. Tetap bersama dengan Saidina Umar Al-Khattab. Inilah rijal murabitun. Yang perlu kita faham, lahir dalam madrasah Quraniyah. Al-Hadis, hadis Nabawiyah. Lahir dalam madrasah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut sedikit ciri-ciri dan manhaj tarbiyah Islamiah. Mungkin anak-anak sekalian, ini agak tinggi sedikit. Apa ni tinggi sangat ni? Saya kata ini peringkat mastawa ali. Tak ada masalah, kita catik dulu. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita jumpa istilah-istilah itu insya-Allah. Saya nak ringkaskan. Apakah ciri-ciri tarbiyah Islamiah yang perlu kita tahu? Yang pertama sekali, manhaj yang bersumberkan Islam. Kita nak pergi satu tempat tu, mana dalam madrasah tarbiyah, manhaj sumber yang ada yang diguna pakai adalah berlandaskan sumber Islam diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mestilah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Maka sekiranya diambil daripada selainnya, maka hendaklah selari dengan kedua-keduanya dan diterima akal ke arah maslahah dan kepentingan manusia. Ini dasar yang perlu yang kita kena tahu, manhaj dia. Yang kedua, manhaj yang praktikal. Manhaj yang praktikal itu apa dia? Ia bukan sekadar teori dan retorika semata-mata, bahkan menjadi satu manhaj yang membina manusia beragama di dalam diri, keluarga, jamaah, masyarakat secara praktikal dan kehidupan. Jadi maknanya manhaj itu mestilah bersesuaian. Umpamanya negara kita ni iklim khatulistiwa, hujan panas, ribut petir, berbeza di Mesir umpamanya, panas kering, jarang-jarang maknanya ada hujan panas, hujan ribut petir macam kita, jarang-jarang. Suasana sejuk, ambil kira. Maka sebab itulah dalam konteks mazhab pun berbeza mazhab, disebabkan berbezanya iklim kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini, perlu diambil kira. Maka sebab itu manhaj tarbiyah tadi bersesuaian dengan waqi'i. Umpamanya kawan-kawan waktu saya belajar di Mesir, ditarbiyah langsung oleh ikhwan muslimin ataupun muslimun, tiba-tiba balik ke Mesir nak bawa ikhwan buat di Malaysia, tak boleh. Nak buat sebiji ikhwan muslimun, tak boleh suasana itu. Mungkin boleh kita ambil manhaj dia, tetapi nak tubuhkan total sebiji macam ikhwan muslimun, Hizbul Iswal ikhwan muslimin fil Malaysia, tak boleh. Sebab suasana tak sama ikhwan di sana dengan suasana yang berada di dalam negara. Maka ulama putuskan kita boleh ambil hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan sia-sia politik, mungkin ada strategi-strategi mereka gagal. Tapi kita ada kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat ummah, maslahat manusia yang ada atas negara kita ini. Tentuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manhaj yang menyeluruh. Manhaj tadi bukan satu sudut saja. Bismillah syamilah wa kamilah wa mutakamilah. Sempurna lagi menyempurnakan dan terbaik maknanya.
ambil semua sumber yang jelas daripada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Khulafa ar-Rasyidun Salafus Saleh, lalu dicantumkan untuk melahirkan manusia yang benar-benar dinamakan Jilul Quran, generasi Al-Quran. Yang keempatnya ialah manhaj yang waqi'i dan realitas. Manhaj yang kita ambil tadi itu dalam pentarbihan yang sesuai dengan apa yang ada dalam negara kita. Ini mungkin ada faktor, ada sama seperti mana di atas. Dan yang seterusnya, manhaj itu juga mestilah manhaj yang seimbang. Cukup sekadar itu maknanya, banyak lagi saya nak sebut ni. Salah satunya ialah mestilah berperingkat. Umpamanya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya masukkan sedikit ya. Mestilah manhaj tadi, mestilah berperingkat. Ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Sebab apa kami tak belajar lagi bab tu, Ustaz? Oh, kita baru peringkat ta'rif. Kita ni baru peringkat kenal-kenal. Lepas tu, Alhamdulillah, naik satu marhalah yang kedua, baru dinamakan peringkat takwin. Peringkat pembentukan. Peringkat ta'rif tadi tu, kita nak menjinakkan dia. Main mengaji, main mengaji, main mengaji, main mengaji. Kita sebut hak baik-baik. Jangan sebut yang menakut-nakutkan. Cerita hak baik-baik lah, baik-baik. Pujuk, rayu, centam ganju umpamanya. Cerita kelebihan mengaji. Kita kelebihan macam mana orang yang berada di dalam majlis ilmu ini dibayangi oleh para malaikat. Dinaungi 40 para malaikat bertasbih tahmid kepada si fulan yang berada walaupun dia lena. Walaupun lena dalam kuliah ni. Dan diangkat mananya, diampunkan dosanya. Diangkat darajatnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini pujuk dia. Oh. Kalau maknanya di sini, dia buat pada satu hari, makna dia belajar satu perkataan huruf. Lalu beramal kelebihannya luar biasa. Kita cerita. Cerita, cerita. Ini peringkat ta'arif. Cerita hak baik-baik. Begitu juga dalam gerakan Islam. Hak molek-molek. Cerita hak elok-elok. Dan yang keduanya, peringkat dinamakan takwin pembentukan itu, dia kena masuk madrasah-madrasah. Ada kelas-kelas tertentu, pembinaan-pembinaan tertentu, latihan-latihan tertentu. Hari ini, lepas ni kita kena ada program khusus umpamanya. Program kelas pengajian khusus. Kalau sudut pengajian lah. Kena ada subjek khusus, ada pilihan-pilihan 5-6 orang saja. Kita buat satu kelompok, muzakarah berkelompok. Kita bahas satu tajuk yang jelas. Contohnya tajuk apa? Macam mana nak melahirkan ekonomi, ekonomi Muslim yang berjaya. Contoh. Tak semua orang yang boleh masuk, maknanya dalam majlis ni, tak semua orang yang masuk kelas tu. Itu tempat pembentukan. Dia ada kelas-kelas tersendiri yang kita kena faham. Sampailah maknanya, semua boleh masuk. Alhamdulillah. Ada yang tak bersedia. Ada yang maknanya pemikiran tak bersedia. Ini marahil-marahil. Begitu juga di dalam tarbiyah harakiyah. Ada peringkat-peringkat. Bermula daripada usrah umpamanya. Yang mungkin pernah dengar. Usrah tu apa dia? Nanti beritanya usah-usah. Lepas usrah, qiyamulai. Ada program dibina dalam konteks qiyamulai. Dia qiyamulai. Ada katibah. Dia hadir, dia ambil disiplin kehadiran dia. Siapa tak hadir, dicatat sebagai kesalahan kepada dia. Maknanya kena ambil poin. Kena dena dia. Takdik. Dena tadi sebagai takdik. Kalau umpamanya orang yang peringkat ta'rif, dia tak boleh terima. Apa ni? Nak kena dena-dena ni? Ikut suka aku lah, aku nak buat apa? Ini hal peribadi aku dengan Allah Ta'ala. Ha, orang ni peringkat awal. Ha, ni kita kena faham. Jangan marah dia. Dia baru peringkat ta'rif. Tak faham. Ha, ni bersedia. Ha? Bersedia menerima arahan umpamanya. Peringkat proses nak arah. Proses nak membina dia ke arah itu. Nak menerima arahan tadi. Allahu Akbar. Sampailah selesai peringkat ketiba, dia masuk daurah. Rehlah. Dia masuk muaskar tarbawi. Sampailah yang tinggi-tinggi. Oh, ini latihan-latihan untuk menjadi insan-insan yang akan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah peringkat tanfiz yang ketiga. Peringkat tanfiz itu apa tentuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum. Minta entah hari ini pergi untuk program di Kuala Lumpur. InsyaAllah. Sup.
dia tidak berdolak dalik. Minta maaflah ana, masya-Allah anak-anak ni ustaz. Oh isteri ana baru bersalin ustaz ni. Ha, dia tak ada alasan tu dah. Misal mak ana ni tak sihat uzur ni, dia tak ada alasan tu dah. Peringkat tanfiz ini nak lahir rijal murabit. Ha ni murabit ni. Rijal murabitun macam mana? Bolehkah kita nak terus ubat lahir macam ni? Tak boleh. Maka dia kena ada manhaj berperingkat-peringkat. Masya-Allah. Jadi bermula pada peringkat yang pertama, ta'arif, tatwin dan tanfiz. Tanfiz ni bila dengar kata jom, jom sampai dah insya-Allah. Bila? Bila-bila masa. Bersedia bila-bila masa menerima arahan daripada pucuk pimpinan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita nak lahir manusia macam ni. Tak ramai, susah. Umpamanya Al-Fadhi Ustaz Fadli menyebut ada tempoh satu minggu nak selesaikan tanah ni tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala. Ya masyarakat muslimin, macam mana kita nak selesaikan tanah ni? Seminggu lagi tempoh untuk kita bayar deposit RM300,000. Bagi saya tak timbul persoalan, masalah. Cuma persoalan kita, kalau ada di kalangan kita malam ni, hari ni, saat ini, mungkin kita kata kita boleh letak seorang RM100. Seorang RM100 contohnya, kalau ada kemampuan RM100. Kalau tak ada RM50. Kalau tak ada RM50, RM10. Kalau tak ada RM10, RM5. Bayangkan macam mana kita kali dengan nak dapat RM300,000. Cari berapa orang? Kalau sangat, 300 ribu orang. Kita boleh viral dalam internet, viral dalam grup WhatsApp, viral semua. Tolong bagi sangat untuk saham akhirat. InsyaAllah dapat. Hari ini masuk, besok kita bayar. 300 ribu, insyaAllah. Saya kira maknanya yang menjadi, yang duduk viral ni, ramai dalam internet kita ni, tolong bantu sama-sama untuk menjayakan majlis program yang besar ni. Untuk melahir Ya Rabbaniyah. Saya kira maknanya tak timur sadat sampai seminggu boleh settle RM300,000 umpamanya. Tanggungjawab kita bersama. Maka nak lahir peringkat tanfiz. Tanfiz ini peringkat yang bersedia. As-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba aw kariha fa idza umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ah. Ini tanya ni. Mendengar dan patuh. Sama ada dalam keadaan suka ataupun tak suka. Suka tak suka macam mana? Kalau suka, ini dijemput semua untuk makan nasi kambing, nasi berani. Suka tak? Oh, cepat sampai. Kalau tak suka apa dia? Ini insyaAllah kita akan gotong royong. Bersih bangunan. Lepas tu kena buat main duit sikit. Oh, tak suka. Pening. Cuma kita makan dan bawa masing-masing. Lagi pening pula. Lagi pening pada tak suka. Sama ada tak suka kah, suka kah, dia kena dengar. As-sam'u wa ta'ah, dengar dulu baru tu'an. Bukan tu'an membetatuli. Ahli Islam ajak dia kena dengar arahan macam mana. Takut arahan dia diberikan tak selari dengan apa jadi yang disebut fima ahabba aw karha fa idza umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ah. Apabila disuruh kepada kamu melakukan kebaikan, kita kena ikut. Jika sekiranya dia menyuruh kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, fala sami'a, dengar pun jangan, taat pun lagi jangan. Ha, ini dia. Ini kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita kena faham. Kita kena hadam dalam pemikiran kita. InsyaAllah Allah akan lahirkan kita ini menjadi rijal rabbaniyah. Lelaki-laki yang disebut Rabbaniyah ini dinamakan Rijalun Tarbiyah insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira insyaAllah kita akan sambung pada kuliah-kuliah seterusnya yang akan datang berkaitan dengan asas-asas manhaj at-tarbiyah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita bersama, meletakkan kita dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita dipilih oleh Allah Taala orang yang mencintai Allah dan Rasul, mencinta kebaikan, mencinta pokok-pokok, mencinta binatang. Sebab mahabbatillah ni, kasih sayang kepada Allah ni, bukan saja kasih sayang kepada diri kita,
kasih sayang sesama anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan yang selain pada makhluk, binatang-binatang pokok kayu pun ada belas kasihan. Kalau kita tengok, orang nak vera boleh ketuk kucing, bunuh kucing, langgar kucing, buat binatang suku. Lebih kurangnya, Allahu Akbar, tidak ada peri kemanusiaan. Kita kena ada belas kasihan. Barulah orang ini, orang yang disebut, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi, insyaAllah. Cukup sekadar itu, mohon maaf apa yang saya sampaikan. Ada kesilapan dan kesalahan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni saya dan seluruh kita bersama-sama dan memasukkan kita ke dalam hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'awatik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. فَاسْقِ اللَّهُمَّ رَابِطَتَهَا وَدُودَهَا وَحْدِيَا سُبُلَهَا وَمْلَهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْدِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيَا بِمَعْرِفَتِكَ وَعَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ مَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ آمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوحَاتِ يا بسيط الذي يبسط رزقا لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة ومن خزائن بغيبك بغير محض فضلك وكرمك بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم